Sekiranya saya buat ujian ECG sahaja, cukup ke untuk saya tentukan bahawa saya sakit jantung? Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas soalan yang menarik ini. ECG adalah salah satu ujian yang kita gunakan untuk mengesan pergerakan jantung, untuk mengesan rhythm jantung, dan kita juga akan menganalisa setiap gelombang jantung yang kita lihat pada kertas ECG. Kalau kita hanya ada masalah jantung atau simptom jantung, doktor akan interview, akan temuduga kita, dan doktor akan buat pemeriksaan tambahan. Doktor akan buat ujian pertama, dia akan buat adalah ujian ECG. Walau bagaimanapun, kita kena sedar bahawa ECG semata-mata tidak mencukupi untuk menghasilkan sakit jantung. Ada keadaan yang kita panggil false positive. Nampak pada ECG macam ada masalah jantung, tapi bila kita buat ujian tambahan, jantung kita normal. Begitu juga sebaliknya, ada kes di mana pesakit yang ada simptom jantung, ECG normal, tapi bila kita buat further assessment, memang ada masalah jantung. Jadi ketepatan ECG untuk mengesan penyakit koroner jantung hanya sekitar 40%. Jadi kita sebagai pakar jantung, kita akan kombinasikan simptom, sign, kita akan campur dengan ujian darah, campur dengan ECG, dan biasanya juga kita akan tambah dengan ujian yang kita panggil heart scanning ataupun echocardiogram. Kita juga akan campur dengan stress test jika kita perlukan, kalau keadaan mengizinkan. Dan kalau kita masih tak pasti atau kita nak pesahkan lagi, kita akan buat ujian yang kita panggil coronary angiogram. Itu kita nak tengok saluran darah kita menggunakan sistem radiasi. Jadi saya nak kongsikan satu kes menarik, kes sakit jantung yang saya temui hari ini. Seorang klien yang mempunyai penyakit kecemasan darah tinggi yang mengalami sakit dada. Dan bila kita buat ujian ECG-nya memang normal. Lepas tu ECG normal, lepas tu kita buat ujian darah pun tak ada tampak ada masalah jantung. Lepas tu kita buat juga scan, heart scan, echocardiogram, itu pun tak nampak apa-apa. Tapi bila kita buat ujian stress test, oh memang beliau tidak mampu menghabiskan ujian stress test. Dan bila kita buat coronary ujian, coronary angiogram, jadi sahlah memang beliau ada masalah penyakit jantung coronary yang serius. Daripada tiga saluran darah jantung yang ada, ketiga-tiganya bermasalah dan ke tahap kesempitan memang tahap serius. Jadi nak menjawab persoalan ini, menggunakan ECG untuk mengesahkan penyakit jantung, jawapannya tidak cukup dan tidak lengkap, dan kita perlukan ujian tambahan. Saya harap soalan itu terjawab dengan jawapan saya ini. Sekian dulu, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.